Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada kesempatan video kali ini, saya akan ajak teman-teman kembali jalan-jalan virtual di Mall Senayan Park atau sering dikenal juga dengan nama SPARK. Ini mall yang unik, memiliki danau dan halaman area outdoor. Di area luarnya bagus banget, dan untuk area danau ini juga tersedia beberapa kafe dan restoran yang berada di tepi danau. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan di Jakarta, di tengah kota, melihat suasana danau dan taman cantik, bisa datang ke Senayan Park. Dan kita juga akan jalan-jalan di dalam mallnya. Mall ini tergolong mall yang sangat lengkap dengan kebutuhan fashion ataupun kebutuhan sehari-hari. Juga ada supermarket di dalam Mall Senayan Park ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu bagaimana suasana terkini dari Senayan Park Jakarta ini, pastikan teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum teman-teman lanjut menonton, jangan lupa untuk bantu like, comment, subscribe, dan bantu share video ini juga, biar video ini semakin banyak yang menonton. Oke, seperti apa suasana terkini dari Senayan Park Jakarta ini? Langsung saja kita simak selengkapnya dalam video berikut ini. Sebelum kita jalan-jalan di dalam mallnya, saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan di area luarnya dulu. Ini ada Telaga Senayan, restoran yang ada di kawasan Senayan Park ini. Dan di sini juga ada tersedia tempat-tempat duduk cantik yang bisa dijadikan tempat nongkrong, ngopi, ngobrol, dan menikmati makanan ataupun kuliner yang tersedia di restoran. Kita akan jalan-jalan dulu di area luarnya. Seperti ini, mallnya cantik, mallnya bagus, konsepnya semi outdoor. Jadi teman-teman tidak hanya berada di dalam mall, teman-teman juga bisa menikmati suasana taman dan danau di area luar seperti ini. Ini suasana di jam 3 sore seperti ini suasananya. Ini adalah taman-taman yang ada berada di tepi danaunya. Dan ini danaunya sudah keluar air mancurnya, sudah menyala. Tadi di jam 3 kurang, ini belum menyala. Dan ini jam 3 sore sudah mulai dinyalakan untuk air mancur yang ada di danaunya. Seperti ini pemandangan air mancur di Danau Senayan Park. Mungkin saya saranin kalau buat teman-teman yang mau berkunjung ke tempat ini sore hari ya, di jam 5 menjelang jam 6 sore itu mungkin lebih cantik suasananya. Kalau di saat masih sangat siang ini suasananya masih panas, dan cuacanya juga Jakarta ini hari-hari ini panas. Dan ini akses masuk ke mallnya, bisa langsung masuk ke sebelah sini. Di sini ada meja dan kursi dengan payung-payung cantik yang bisa dijadikan tempat ngopi, tempat ngobrol bersama teman, sahabat, ataupun orang-orang tercinta. Di tepi danau ini juga ada angsa yang dipelihara oleh pengelola di kawasan Danau Senayan Park ini. Kita lanjut lagi, di sebelah sini juga terdapat danau yang lebih luas. Dan ini ada tenanya coffee Starbucks yang ada di atas danau, jadi sangat estetik banget. Dan di pinggir-pinggir ini, di area luar ini, ada restoran dan cafe yang menyediakan makanan dan minuman yang bisa dinikmati di tepi Danau Senayan Park ini. Coba lihat nih pemandangannya seperti ini. Kita bisa ngobrol, ngopi, dan di atas danau.
Jadi seperti inilah suasana di saat menjelang sore hari di kawasan Danau Senayan Park. Sebelum kita jalan-jalan di dalam mallnya, saya ajak teman-teman untuk menikmati suasana di danaunya dulu. Kita lihat di sebelah sini juga ada cafe cantik, ini Kopi Nako, lokasinya berada di tepi danau ini dan ada lokasi yang berada di atas danaunya. Habis jalan-jalan di panasan, kita ngadem dulu langsung ke dalam, lihat suasana di dalam Mall Senayan Park. Ada spot station dan di sebelah sini ada home festival sale, dan di area tengah diisi oleh tenan-tenan toko pakaian yang sedang mengadakan bazar di area lantai ini. Ini suasana di sebelah sini ada spot station dan ada supermarket Transmarket juga di sebelah sini. Home Festival Sale 70%. Dan di sini juga ada Paul Cafe. Dan di sini juga ada tenan-tenan pakaian. Ini pakaian tradisional, batik-batik banyak di area tengah sebelah sini. Ini adalah suasana di lantai yang paling bawah ya teman-teman ya. Suasananya seperti ini, di area tengah diisi oleh tenan-tenan toko pakaian. Oke, kita lanjut. Di area tengah banyak tenan-tenan toko pakaian dan di sini juga tersedia toko pakaian eksekutif. Ini suasana di salah satu toko pakaian, ada color box juga di sampingnya eksekutif. Di area tengah ada toko-toko aksesoris juga seperti toko kacamata yang ada di depan kita ini.
Untuk suasana sore hari ini di lantai ini tidak terlalu ramai ya untuk pengunjung yang berkunjung di Senayan Park. Nanti kita coba lihat di lantai atas seperti apa suasananya. Untuk lantai atas ini lebih beragam isinya. Di lantai ini ada Terrace Time, cafe dan resto, dan ada Starbucks juga. Di sebelah sini ada toko-toko aksesoris. Ada toko parfum juga di depan sebelah sini. Di sebelah kiri kita ini adalah Starbucks Coffee ya. Dan di sini juga ada satu restoran juga yang menyambut para pengunjung yang ada di lobi sebelah sini. Di depan kita ada tenannya Look and Look. Dan di sini juga ada tenan yang unik. Ini kolaborasi market. Ini tenannya unik banget nih. Kita sudah pindah lantai ya teman-teman ya. Kita sudah bergeser ke satu lantai dan di sini ada pamerannya Garfield. Ini toko-toko boneka dan kita akan lihat di sebelah sini juga ada restoran Putu Made. Ada satu mobil cantik nih di sebelah sini, mobil klasik. Ini mobilnya keren banget sih ya, walaupun mobil tua tapi masih kinclong bersih. Mobil PW nih, dan di sebelah sana ada resepsionis. Ini restoran Putu Made di sebelah sini. Dan kita akan coba keliling-keliling di lantai ini. Ada tenan toko pakaian juga di sebelah kanan kita. Dan ini pameran yang ada di tengah-tengah. Ada iBook juga di sebelah sana. Nah, ini dia suasana di area iBook. Dan di area tengah ini sedang ada pameran The Garfield Movie. Ini saya tidak begitu paham ya dengan The Garfield Movie ini. Apa isinya? Ini tentunya menjual aksesoris-aksesoris yang berhubungan dengan boneka-boneka unik seperti ini. Ada sendal juga ternyata yang dijual. Ini suasananya terasa lebih hidup ya. Di sebelah sini juga ada pendopo. Tenannya toko baju pendopo di area sebelah sini. Dan ini suasana di area tengah seperti ini. Suasana dari Senayan Park. Ini juga bisa jadi spot foto juga di tempat ini. Bisa berfoto untuk pengunjung yang datang di Senayan Park ini. Kita bergeser sebelah sini. Ini adalah lobi utama sebenarnya. Lobi yang terlihat di depan. Ini lobi utamanya. Jadi kalau teman-teman dari depan masuknya langsung ke lobi ini. Dan di sebelah sini ada satu toko pakaian juga. Kita bergeser naik satu lantai lagi. Ini ada earphone yang besar banget untuk dekorasi di area tengah. Kita lihat di sebelah sini ada
toko sepatu dan ada tenannya Erapon juga. Kita bergeser ke sebelah sini dulu aja ya. Ada tempat selfie time juga. Ada toko koper di sebelah sini dan tas-tas ransel. Ada Gramedia ternyata. Gramedia dan ada Toys Kingdom juga. Ada tempat-tempat makan juga di area sebelah sini. Kita jalan-jalan di area sebelah sini dulu ya. Ini ada toko koper dan toko buku Gramedia. Di sampingnya Toys Kingdom. Dan ada restoran Kimukatsu. Ini restoran Jepang. Kita lanjut di sebelah sini ada Seljon, toko pakaian. Dan di sini juga ada toko-toko pakaian. Di sebelah sana juga ada satu tempat makan. Dan kita akan melihat dari Hyundai Motor Studio Senayan Park. Dan ini ada layar monitor yang besar banget. Ini bisa dijadikan tempat foto-foto bagi para pengunjung yang datang di Senayan Park. Ini tempatnya unik banget. Ini persembahan dari Hyundai Motor Studio. Seperti ini. Ini gambarnya bisa berganti-ganti ya. Nanti kita lihat aja. Kita nikmati dulu suasana di Hyundai Motor Studio ini. Dan ini terlihat ada beberapa pengunjung di area pojok yang sedang selfie-selfie. Mengambil momen terbaik untuk berfoto. Dan di tengah-tengah ini ada mobil Hyundai juga, mobil listrik yang dipajang di area tengah. Oke, teman-teman, kita tinggalkan area Hyundai dan kita akan kembali jalan-jalan. Kita belum jalan-jalan kan di area sebelah sini. Kita lihat di depan kita ada tempat foto. Studio foto yang berwarna pink ini. Magic Studio. Namanya Magic Studio, teman-teman. Ini fotonya dengan magic kayaknya ya. Ada Imperial Kitchen juga, salah satu restoran yang ada di lantai ini. Dan di seberang ada Optik Melawai. Ada Erapon. Dan ada tenannya Watson juga. Di sebelah kiri kita ini deretan tempat-tempat makan ya. Yang ada di lantai ini ada Taliwang Bali, ada Sate Khas Senayan juga. Tadi ada Imperial Kitchen, ada ramen. Jadi banyak pilihan menu-menu kuliner yang bisa dinikmati juga. Di lantai ini juga terdapat toko tas, Kiras Avenue. Ini toko-toko tas dan baju, sepatu.
bantu koleksi-koleksi tasnya. Yang mau ganti tas bisa mampir dulu ke Senayan Park untuk berbelanja tas di area sebelah sini. Kita akan jalan-jalan di area tempat makan juga. Ini ada tenan-tenan kecil yang menjual popcorn, minuman, dan di sini juga ada tenan-tenan toko pakaian juga yang menjual tas juga. Kita bergeser ke sini, ada tenannya Sociola. Ini suasananya seperti ini di Sociola. Ini kita sudah memasuki area tempat makan ya. Banyak sekali ini makanan dan minuman yang tersedia ataupun cemilan-cemilan. Dan suasananya juga ramai untuk pengunjung yang berada di area sebelah sini. Ini tempatnya juga bagus, estetik, cocok buat duduk-duduk santai sambil menikmati minuman segar ataupun ngopi. Di tempat ini banyak makanan juga yang bisa dinikmati. Kita akan keliling-keliling dulu di area tempat makan seperti ini tempatnya. Tempatnya bagus dan nyaman banget. Mungkin buat teman-teman yang suka nongkrong, suka ngopi, bisa datang lah ya, mampir di Senayan Park. Ini banyak tempat-tempat ngopi, kafe, restoran yang bisa kita jumpai di area lantai ini. Nih, lihat nih, bisa duduk-duduk santai sambil leyeh-leyeh seperti ini. Kita sudah pindah lantai lagi dan ini ada Pretovia Adventure. Ini antrian di area pembelian tiket dan di sampingnya juga ada kafe. Di sebelah sini ada bioskop, area bioskop VVIP. Dan di sebelah sana ada Solaria. Ada tempat makan Solaria di ujung sebelah sana. Nanti kita ke sana tapi kita mau lihat di area Pretovia-nya dulu. Ini antrian pembelian tiket di sebelah sini dan di sampingnya ada kafe yang bisa dijadikan para pengantar anak-anak ataupun orang tua yang mengantar anaknya bermain di Pretovia Adventure. Play Cafe namanya, di samping pembelian tiket. Ini banyak juga yang orang tua yang duduk di sebelah sini untuk menunggu anaknya yang sedang bermain di wahana Pretovia Adventure. Ini dia wahananya, ini luas banget dan banyak tentunya tantangan-tantangan yang bisa dinikmati ataupun kita jalani saat bermain di wahana Pretovia Adventure ini. Kita lihat dari kejauhan, ini ya, suasananya ramai. Nanti kita lihat dari sebelah sana, dari lantai atas kelihatan. Ini bioskopnya Cinepolis VIP, jadi ada dua lantai bioskopnya, di lantai ini dan di lantai atas. Di lantai atas yang reguler kayaknya ya, kalau di lantai ini VIP bioskopnya. Ini suasana di lantai ini, di area permainan dan bioskop juga terus berdatangan kayaknya, lebih ramai di lantai ini karena ada Pretovia ini.
Kita lanjut lagi jalan-jalan di sebelah sini. Ada tempat kursi pijat refleksi, ada tempat makan solaria, dan ini terlihat banyak pengunjung yang sedang makan di area restoran solaria. Kita bergeser ke sebelah sini, ada time zone juga di depan kita. Tuh, di sini ada tempat-tempat makan. Ada apa saja nih? Di sebelah sini ada time zone. Dan di sebelah kiri kita ini ada ramen ya. Restoran ramen. Dan kita akan intip dari area time zone-nya seperti apa. Kita intip dari pintu saja, kita tidak usah masuk ya, untuk melihat suasana di area time zone-nya seperti ini. Kita sudah pindah lantai lagi nih. Ini ada bioskop juga di lantai ini. Ini bioskop yang reguler kayaknya, bukan VIP. Dan ini suasananya sepi sih kalau di lantai ini, karena hanya ada bioskop. Di sebelah sini ada tempat pembelian tiket. Ini mesin tiketing seperti ini. Tidak ada yang sedang mengantri. Dan ini suasana di lantai atas ya, bioskop Cinepolis Cinemas. Dan kita intip, ini adalah wahana Playtopia Adventure yang ada di Senayan Park ini. Banyak wahana alang rintang yang bisa dinikmati seperti prosotan dan mandi bola juga ada. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kali ini untuk jalan-jalan melihat suasana dari Senayan Park Jakarta. Ini mallnya sangat lengkap sekali dan tenan-tenan yang tersedia juga banyak banget. Jadi silahkan mampir ke Senayan Park yang penasaran. Setelah nonton video ini bisa datang langsung menikmati suasana dari Senayan Park Jakarta. Baiklah teman-teman, kita sudah keliling-keliling jalan-jalan di Senayan Park ini. Bagaimana menurut teman-teman, apakah tertarik untuk jalan-jalan di Senayan Park? Salah satu mall yang ada di tengah kota, ini di kawasan Senayan letaknya. Tapi mall ini memiliki daya tarik tersendiri dengan suasana danau yang cantik, yang indah, bisa dinikmati di suasana sore hari sambil nongkrong di kafe-kafe yang tersedia di Senayan Park di kawasan danaunya. Dan untuk suasana di dalam mall juga terlihat tampak ramai menjelang sore hari. Saya jalan-jalan di sekitar jam 3:30 sore, di suasana pengunjung terus berdatangan mungkin untuk menghabiskan waktu menjelang malam di Senayan Park ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan menonton video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, ayo dong bantu like, komen, subscribe, dan bantu share video ini juga biar video ini banyak yang menonton dan channel Holy Holiday bisa lebih berkembang lagi. Tentunya bisa memberikan semangat lagi kepada saya untuk memberikan konten-konten berikutnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.